BN Sarawak melancarkan manifestonya hari ini. Itu antara fokus bahan berita sempena pilihan raya DUN Sarawak ke-11. Baiklah, laporan pun kita terus saja bersama dengan Damia Cassandra Manja. Silakan Damia. Baik, terima kasih Syahril dan Atikah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyelar tindakan parti pembangkang yang mengheret keluarga empat mangsa penculikan rakyat Sarawak dalam ceramah kempen pilihan raya. Beliau kesal kerana keluarga mangsa dijadikan modal politik sedangkan kerajaan sedang giat mengusahakan undingan pembebasan dengan kerjasama pihak berkuasa Filipina. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakannya kepada media di Rumah Panjang Margarita Tujang, Kerangan Puloh di Julau. Di DUN Krian, beliau meminta penduduknya memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik demi pembangunan kawasan mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan sudah tiba masanya pengundi di DUN Krian kembali menyokong BN kerana tiada kemajuan yang dibawa pembangkang selama mereka mewakili kawasan ini. Dalam hal ini, kalau kita mahu layan perasaan marah kita, bukan kita yang ada di sini, tapi di tempat lain, mau sokong sama dia sebab marah pada kerajaan. Maka dia wakil kepada kita semua, tidak dapat bawa apapun projek, tidak bawa pembangunan. Dia menyuarakan di Dewan Undangan Negeri suara-suara yang sering sumbang. Tetapi rakyat dimangsakan. Pengundi-pengundi yang menyokong beliau dimangsakan sebab beliau pembangkang. Beliau tidak dapat membawa pembangunan. Pada PRU DUN Sarawak 2011, kerusi DUN Krian dimenangi calon PKR. Beliau berucap demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Jawi Awas Ulu Krian, Seratok. Katanya kemenangan dengan majoriti yang besar bererti rakyat akan menikmati lebih banyak manfaat kerana Sarawak akan terus mendapat sokongan Kerajaan Persekutuan. Hadir sama calon BN N38 Kelakat, Dato' Abdul Wahab Aziz dan calon N39 Krian, Kilat Briak. Datuk Seri Dato' Ahmad Zahid turut mengumumkan peruntukan RM15.38 juta bagi menaik taraf Jalan Ulu Krian fasa kedua sepanjang 10.5 km. Manakala RM125,000 diluluskan untuk menambah baik rumah Jawi yang didiami lebih 200 orang. Kami bertuah besar. Misi impian kami tahun 2016 tu. Laban ukai tak lalai datai maga, nyaku ngumai nasihat rumah kami. Rumah kami tu jai lama, dah tanam tahun 56 dulu. Agi zaman British. Datai dia tu, nyo 60 tahun lah. Barisan Nasional BN Sarawak melancarkan manifestonya yang bakal menjadi teras perancangan pembangunan negeri ini dalam tempoh 5 tahun akan datang. Manifesto bertemakan beri peluang kepada tim adenan #TheAdenanWay itu menggariskan 15 perkara utama dalam usaha BN mengekalkan kemenangan yang lebih cemerlang 7 Mei depan. Lancaran manifesto BN Sarawak 2016 dilakukan sendiri pengerusi BN Negeri Tan Sri Adnan Satim di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB di Kuching. Bahagian pertama manifesto itu memaparkan pencapaian BN dalam tempoh 2 tahun lalu menerusi 53 prinsip dan keputusan yang telah dilaksana sejak Tan Sri Adnan meneraju kepimpinan negeri. Bahagian kedua pula menggariskan komitmen BN Sarawak dalam tempoh 5 tahun akan datang yang membabitkan 15 perkara. Uphold the rights of Sarawak and its people. We safeguard the peace and harmony of our state. Preserve our culture, heritage and beliefs. Guarantee people's rights over their land, especially NCR land. Selain itu, BN akan mempertingkat kebajikan golongan yang kurang bernasib baik, menyediakan lebih banyak rumah mampu milik, mempercepat pembangunan jaringan jalan, liputan bekalan air, elektrik dan telekomunikasi. Komitmen memajukan pendidikan dan latihan teknikal serta meningkatkan penyertaan wanita dalam aktiviti sosioekonomi selain meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan juga terkandung dalam manifesto ini. Manifesto BN ini diterbitkan dalam 4 bahasa, bahasa Malaysia, Inggeris, Iban dan Cina, bermula dengan peruntusan Tan Sri Adnan.
Manifesto perancangan 5 tahun itu jelas menunjukkan arah tuju perjuangan BN. Menurut Naib Presiden Kanan PBB, Dato' Amar Douglas Ugak Embas, pencapaian kerajaan menerusi 53 prinsip yang dilaksanakan Tan Sri Adnan Satim sejak mentadbir Sarawak, bukti beliau komited kepada pembangunan Sarawak. Kita tidak akan membuat satu manifesto ataupun satu janji yang kita tidak fikir kita dapat capai. Kerana kita tiap janji kita sentiasa ditepati kita. Kalau kita lihat manifesto lebih memberatkan kepada pembangunan dan kuasa-kuasa luar bandar. Yang kita percaya memerlukan perkhidmatan yang lebih fokus dan lebih giat lagi supaya kita dapat memberikan iaitu dari segi peruntukan yang lebih banyak untuk infrastruktur api, air dan telekomunikasi. Presiden PAS Dato' Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan amanah yang bertanding buat pertama kali pada PRU DUN Sarawak ke-11 sebagai parti nyamuk dan tidak akan memberi cabaran kepada partinya. Beliau menyatakannya kepada media selepas melancarkan manifesto PAS bagi kerusi Lambir dan Jepak di Miri. Selain berdepan BN, PAS yang bertanding di 11 kerusi turut bertemu amanah di Samariang, Muara Tuang, Sadong Jaya, Sebuyau dan Beting Maru. PAS juga bertemu PKR di Kakus, Jepak dan Lambir serta DAP di Samalaju dan Pujut. Di Pantai Damai, PAS bertemu satu lawan satu dengan BN. Baik saudara, sekian sumbangan berita dari Sarawak untuk Nasional 8 pada malam ini dan untuk berita seterusnya kita kembali selepas ini.